Pemirsa, warga Purabaya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat digegerkan dengan kedatangan kawanan babi hutan yang masuk ke permukiman. Warga yang kaget sontak memburunya. Dua ekor berhasil ditangkap, satu ekor lolos dari tangkapan warga. Kepanikan warga Desa Jaya Mekar ini sempat terekam video hingga viral di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat babi hutan sedang diburu warga hingga menabrak rolling door warung dan angkutan umum. Warga histeris karena babi hutan tersebut ngamuk di tengah permukiman. Tak ingin membahayakan, ketiga babi tersebut diburu warga dengan berbagai alat seadanya. Ketiga babi hutan tersebut sempat masuk ke dalam warung dan sebagian masuk ke dalam selokan. Dua ekor babi berhasil ditangkap sedangkan satu ekor lainnya berhasil kabur. Kemunculan babi hutan ini sempat membuat warga bingung. Karena di sekitar kawasan tersebut tidak terdapat hutan lebat ataupun bukit. Dari sana itu kok nyeruduk. Dari atas. Oh, dikira nama, dikira ibu mah bukan bagong, kayak anjing gitu. Anak-anak lagi pada main di sana, lagi main bola gitu. Jadi dari sana masuk situ langsung nubruk klase. Oh ini. Setelah dievakuasi, kedua babi hutan tersebut langsung dibawa oleh pemburu babi. Namun warga masih khawatir karena satu ekor babi hutan masih berkeliaran dan belum tertangkap. Dari Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan.